Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia menerima penyerahan arsip statis dari Balai Besar Obat dan Makanan di Banda Aceh pada Rabu 19 Oktober 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Kepala Biro Umum BPOM RI secara daring, Kepala BBPOM di Banda Aceh, pejabat struktural, serta pegawai di lingkungan BBPOM di Banda Aceh secara luring. Juga hadir dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yang diwakili oleh beberapa pejabat tinggi Pratama dan Madya secara daring, dan arsiparis di lingkungan kelompok akuisisi BAST ANRI secara luring. Sambutan dari Bapak Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh. Arsip yang diserahkan oleh BBPOM di Banda Aceh ke BAST ANRI sebanyak 45 nomor arsip. Ya, dalam rangka kegiatan penyerahan arsip statis Balai Besar POM di Banda Aceh. Arsip-arsip tersebut berupa arsip fasilitatif dan substantif kegiatan BBPOM di Banda Aceh tahun 2006 hingga 2016. Poppy Alia, PLT Kepala Biro Umum BPOM RI dalam sambutannya menyebutkan, ia sangat mengapresiasi penyerahan arsip statis ke BAST ANRI. Berdasarkan penilaian Direktorat Akuisisi ANRI, arsip-arsip yang ada di UPT BPOM tidak dimusnahkan karena bernilai sejarah untuk daerah masing-masing. BBPOM di Banda Aceh, Yudi Noviandi, sangat berterima kasih kepada BAST ANRI dalam sumbangsihnya melakukan pendampingan pengelolaan arsip di BBPOM di Banda Aceh, sehingga dapat menjadi memori kolektif bangsa yang diwariskan kepada generasi mendatang. Saya Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, mengucapkan banyak terima kasih kepada Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI yang telah melakukan pendampingan dan telah melakukan verifikasi terhadap dokumen kami sehingga terciptalah arsip statis yang pada hari ini kami serahkan kepada Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh. Harapan kami sih dengan terciptanya arsip statis yang telah kami serahkan, arsip ini dapat menjadi legacy hasil kerja Badan POM, khususnya Balai Besar POM di Banda Aceh, dalam melakukan pengawasan terkait dengan obat dan makanan dari sampling, uji, sertifikasi, pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan sampai dengan penindakan ya kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Semoga ini menjadi legacy, menjadi warisan untuk kami saat ini dan generasi penerusnya ke depan sebagai bahan pembelajaran ya. Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia, Muhammad Ihwan mengatakan, melalui penyerahan arsip ini kita dapat menelusuri dan mempelajari organisasi BBPOM di Banda Aceh di masa depan. 45 nomor arsip yang merupakan kegiatan substansi BBPOM di Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya mengawasi obat dan makanan di Aceh, baik di tingkat provinsi hingga ke kabupaten kota. Dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BBPOM di Banda Aceh karena telah melakukan penyerahan arsip kepada BAST ANRI. Atas nama Balai Arsip Statis dan Tsunami, Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyerahan arsip yang dilakukan oleh BBPOM Aceh di bawah kepemimpinan Pak Yudi Noviandi, yang memang hal ini adalah tingkatan yang tertinggi dari pengelolaan arsip itu adalah penyusutan. Salah satu bagian terpenting dari penyusutan itu terselamatkannya arsip milik negara, arsip statis milik negara yang merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan yang ada di BBPOM, sehingga arsip-arsip tersebut dapat dipergunakan, dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi
Terima kasih juga kita sampaikan kepada teman-teman arsiparis yang ada di BAST, kemudian arsiparis yang ada di BPOM yang sudah bekerja sungguh-sungguh ya, sebagai bukti bahwa mereka seorang pekerja di bidang kearsipan. Salah satu buktinya adalah penyerahan arsip statis ini. Tentu kita menghimbau kepada seluruh lembaga, instansi vertikal yang ada di Aceh untuk tidak ragu-ragu seperti BPOM Aceh ya. Iya, kepada para pimpinan lembaga vertikal se-Aceh, pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita bersama-sama, mari kita kelola arsip kita dengan sebaik-baiknya dan sampai dengan tahapan melakukan pemusnahan dan bahkan penyerahan arsip statis ke Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh. Dengan harapan kita bisa meninggalkan hasil kerja kita sebagai bahan ajar untuk generasi mendatang sebagai aset sejarah yang perlu dilestarikan. Demikian. Prinsipnya sama. Bapak Ibu instansi vertikal urus substansinya, kami urus arsipnya. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian, negara sudah menyiapkan gedung yang luar biasa di tempat lain yang nggak ada, di Lampinang 1, di Bakoi 1, itu adalah untuk menyimpan arsip statis milik negara. Jadi mari ya bersama-sama menyelamatkan arsip milik negara yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian untuk disimpan di Balai Arsip Statis dan Tsunami.